Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Dean Equal Project, channel perpaduan Nusantara. Hai guys, assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Nusantara, salam. Bergabung kita kembali ke dalam channel saya, iaitu channel Dean Equal. Bagi anda yang berada di Malaysia, Indonesia, Filipina, gunakan anda seluruh Nusantara. Saya doakan anda sehat-sehat, sejahtera dan dimurahkan rezeki. Hari ini dah kita akan reaksi satu video ini, iaitu daripada video Rais Ahmed RHTB, itu berkenaan dengan kunjungan kali pertama beliau ke Indonesia, Jakarta guys. Yang bertajuk ini ke Indonesia tanpa membuang masa, tanpa masa-masa, ayo kita tonton dan juga review video ini guys. Jakarta, Indonesia. Wah, ini saya tahu, ini adalah di bandara KLIA, KLIA 2. Lagi kau akan ke Jakarta. Baril, insyaAllah kita punya flight dalam pukul 11 pagi. Kita akan take off. Kita mewakili Malaysia ni, nak pergi Spartan Race South Asian Series. So adalah 20 orang yang mewakili Malaysia akan pergi. Nanti kita jumpalah dekat sana insyaAllah. Doakan kita orang selamat, selamat land. Bismillah, Malaysia boleh arus. Hari ni rezeki kita duduk depan sekali tu. Sebab kita nak sampai awal. The time, local time right now is 11:31 minutes. Saya rasa penerbangan daripada Kuala Lumpur ke Jakarta mesti jam yang tidak mampu. Dalam 10 jam lagi. Jam. Jakarta, Indonesia. Oh je. Yeah. Satu jam lebih ya. Padahal kalau saya itu daripada. Okay, ada masalah tadi dekat imigresen. Ingatkan aku punya muka dah tukar jadi Aril tadi. Sekali rupanya dekat visa tu aku tulis tarikh lahir aku kemarin. Aduh. Alhamdulillah. Kita nak pergi cari Gojek lah. Nak pergi balik hotel lah. Nantuk. Lapar-lapar. Makan nasi padang. Ini kena apa guys? Kena saya sudah tahu kalau ke untuk teman-teman yang daripada Kuala Lumpur ya, ataupun di Malaysia atau pergi ke Indonesia, itu juga ada seperti pengisian ini ya, e-arrival, tentang di mana yang lokasi kita harus menetap, menginap, hotel, motel ataupun homestay harus dinyatakan untuk apa, kita punya, kita bikin QR code berdasarkan kebaik informasi yang diberikan di ketika mendarat di bandara nanti. Itu belum isi, saya sudah tahu gitu. Saya rasa itu yang tersalah isi nih oleh captain ini, Rais Ahmed. Ini tentera-tentera dah baru je ambil Grab. Okay, kita dah ambil, kita di 833. Dia kali hitam. Okay, bagus eh kat sini eh. Dia dekat depan airport ni, dia ada dah orang petugas Grab yang tunggu dekat sini. Ada kata tak faham ke nak cari pintu mana tu. Wow. So dia akan contact sendiri dengan driver tu. Ha, tu nampak, nampak. Ha, nampak ada Grab kat sini. Ha, senang kan? Wah, ada bagus. Senang, bagus. Kita pun tak ada rasa sesak ke salah pintu ke. Ya, bagus. Itulah. Tapi panas, aku pakai sweater ni. Yelah guys, tak panas. Kalau di KLIA 1 ataupun KLIA 2 itu, kalau di bandara Kuala Lumpur itu, tidak ada yang
apa petugas Grab yang ada seperti ini berada di luar kawasan menunggu itu, yang menitakan menunggu mobil Grab itu di sini. Tidak hanya kalau Indonesia, sama ada di KLIA1 ataupun KLIA2. Sebab saya punya pengalaman ke sana ya. Wah, ini sungguh mudah ya, memudahkan. Terutama sekarang siapa yang first time datang ke Jakarta ini akan memudahkan kita. Gitu. Nampaknya beda kalau setiap bandara itu mempunyai kelebihan masing-masing. Saya rasa ini lagi modern dan juga lagi convenient orang cakap itu. Memudahkanlah kepada mereka yang kali pertama kalau datang ke Indonesia atau ke Jakarta. Adalah sesat ke salah pintu ke ya bagus, tapi panas. Aku pakai sweater ni, otak gua panas. Sebenarnya first time aku datang sini sampai dekat Indonesia, Jakarta. First impression aku panas. Panas je Jakarta. Lebih panas je lain macam berbanding dengan aku duduk KL, duduk Selangor tu kan, dengan panas kan. Bunyi panas je lain macam. Terima kasih. Ya. Keren apa? Dufan. Grand Dufan apa? Tadi iklan. Tinggal dekat tingkat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hui. Wow. Ya, aku tak bayar mahal macam ni tau. Wah. Oh, yo. Wah, boleh tahan ya. Ni dia salah bilik ke apa ni? Depo silap ni. Depo silap. Salah bilik. Tengok, kita dapat ni siap ada ruang ni macam ni. Boleh lari-lari. Oh, ada ruang tamu. Oh, ada tamu masak ada lagi. Dapur ni. Uish. Uish. Yo, uish. Silap ni, silap. Area Jakarta Utara. Dari belah-belah Ancol. Ha, tu nampak tu. Oh, ada kapal, masa. Kapal tu. Oh, tu dia kapal. Belakang tu. Oh, tu. Ada kapal. Oh, tu dia. Beruntung harinya cerah dia. Hadir mereka di sana. Masa ke mana ni? M1. M1. P1. Ini tu. Oh. Apa dia mana? Ini juga. Rasa ini Indomaret. Senang gini. Apa bini aku order ni? Rendang padang rice pekedel balado chicken rice. Ui. Pak Rahmat. Ya, Pak Rahmat. Ah, ya. Okey. Motosikalnya di mana? Depan sana. Di depan sana. Okey. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Aku lapar. Aku nak cepat. Aku lapar. Aku nak rasa dia punya makanan. This is our first food. Nasi padang ayam. Ini nasi padang daging bergedil sapi ya, sapi. Woi. Ini sambal hijau 67,000. Wow, boleh beli motor. Ni 67,000 ni lebih kurang dalam RM19 lah, RM20 yang tu. Murah bhai. Wow. Wow, banyak. Untuk dua dia ada bergedil. Ini dia ada daging. Mana ke daging ni? Itu. Ah, ni dia daging ni. Hijau. Betul kau. Ini dia punya nasi lah. Saya dia faham kalau di Indonesia itu banyak sapi. Aku rasa tak sampai 5 minit dia. Licin dia. Oh, memang terbaik ah. Flavor dia daging, ayam, bergedil memang original nasi padang ah. This is what we talk about. Asli. Kita nak pergi makan dekat tempat dorang pergi makan.
Tak tahu dekat mana. So inilah suasana di malam hari dekat Ancol, Jakarta. Pangkalan utama Tentera Nasional Indonesia Angkatan Laut, markas ketiga. Malam kak. Malam sini. This is cargo load. What is this? Cargo loading. Masya Allah. Nangkers. Nangkers. Tak apa, masalahnya bukan kat UK tau. Semangka. Ha, yang gaduh. Kucing kat Jakarta ni nak gaduh pula. Kita dah habis Pantan. Sekarang ni kita nak pergi tengok dia punya mall yang famous juga dekat sini, nama dia Mangga 2. Semalam aku jalan malam kan, malam tu dia tak berapa nak nampak sangat tau. So bila dah siang ni baru nampak lah rupa dia macam mana kan. Nanti aku bagilah aku punya reaction. Alright. Sebenarnya kereta Rice ni tujuan dia datang ke Indonesia ni untuk mewakili Malaysia yang ada 20 orang ya di dalam aktiviti Spartan. Dan Spartan itu kayak ini ya, kayak lomba apa ya, obstacle yang apa, yang ada halaman-halaman itu, lari-lari halaman bergantung angkat benda yang berat-berat itu Spartan obstacle. Jadi sudah selesai aktiviti ini Spartan dan dia coba untuk jalan-jalan nanti ketika waktu siang hari. Ada mainan tepi-tepi. Oh, jual mainan. Wah, begitu ya. Airnya. Betul lah cakap orang. Dekat Indonesia ni, kalau yang kaya, memang kaya gila. Tapi kalau yang susah tu, memang susah gila. Dia kejar pula. No. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Kalau yang kaya tu kaya betul ya. Kalau yang miskin. Base Navy. Ya, ni markas lah. Markas 3 brigade lah ni tu. Mangga 2. Okey. Kita tengok dalam dia pun macam kosong je guys. Ha. Kedai tutup macam mati je. Ada A&W je lah dekat luar ni. Kau tengok dekat sini eh. Kita orang nak pergi mall tau. Mall dekat center Jakarta lah. Tak adalah jauh pun distance dia. Tapi sama macam aku lari dia. 51 minit. Akhirnya naik grab juga. Tapi saya rasa aku sudah tidak pakai grab ya, sebab harga yang ditentukan oleh grab itu sudah fix ya. Cadangan saya. Ini biasa nih, saya pernah lihat. Saya cari ini juga satu hari nanti pasti saya akan datang ke Jakarta. Pasti saya akan ke Jakarta. Karena teman-teman saya yang ada di sana. Last kita pergi dekat mall yang dekat Jakarta Barat pun memang kasta yang berbeza. Semua orang kaya, kereta semua satu semua. Wow. Yang tadi tu dekat Jakarta Utara sebab orang-orang susah. Banyak apa dia cakap tadi? Penemperan. Macam ni lah gelandangan, orang-orang susah, orang-orang yang berempat kan. Wow. Beda ya. Di sini semua berdarah guys. Wow. Oh, ada. Masuk mall nak kena scan bag kan. Wah. Orang kaya punya tempat. Kasta. Saya rasa belum pernah ada lagi di Malaysia ni guys. Umpama masuk airport ya. Scan barang yang perlu dibawa ke dalam. Wah, ini benar-benar modern benar ya. Kalau di Malaysia belum ada nih guys. Ke KLCC pun biasa aja kita perlu ada cantik scanning segala bagai ya. Kita
Betul. Itu juga sebenarnya menarik daripada ASM HDB yang kali pertama datang ke Jakarta sebenarnya untuk lomba semangat, yaitu lomba berhalangan guys. Ini adalah pandangan dia tentang bagaimana kalau Jakarta itu perspektif dia, gimana tadi dia membayar sejumlah uang untuk menempah hotel ya. Ternyata hotel yang dijangkakan itu ya terbiasa-biasa, tetapi hotel yang lengkap ya, ada ruang tamu, ada tempat apa ya, ada sinki, ada tempat masak. Wah, itu bagi saya kalau bisa kata Captain Rice ini, Rice ini membeli atau menyewa hotel dan sejumlah uang yang mana dia pikir itu adalah hotel yang biasa, tapi dapat kemudahan fasilitas yang lengkap di dalam hotel itu ya, yang lebih itu. Wah, itu suatu yang benar-benar saya ngerasa, saya mencoba dulu. Kemudian kita kan ada pasta juga ya, di area Jakarta itu dan kalau kita nampak kalau yang kaya itu kaya betul, kalau yang miskin itu miskin. Mungkin ini adalah pendapat dia yang cuma berada sebentar saja, mungkin dalam 2 ke 3 hari. Dan yang paling menarik hati saya, yang paling menarik hati saya itu tentang bagaimana di mall perlu scan barang benda-benda yang nanti ada itu di scan semuanya sebelum masuk ke mall itu tadi ya, tidak tahu mana teman-teman ada, tapi sebenarnya juga kalau masuk ke mall ini tidak boleh bawa sebarang kamera ya, kamera yang profesional itu tidak boleh, cuma barang HP biasa untuk foto-foto ya, itu mungkin boleh. Saya rasa itu ada foto keselamatan yang ada industri, tetapi ada mungkinnya itu mereka juga kita tidak tahu, mungkin ada orang yang berminyak di niat yang tidak baik untuk menjaga keamanan lah, walaupun punya sedikit menyusahkan, tetapi ini perlu untuk menjaga keamanan yang ada di dalam waktu itu yang saya sebenarnya baru saya tahu. Terima kasih kepada penasaran ini telah memberikan ini walaupun pendek, tetapi memberikan bayangan tentang bagaimana Jakarta di sudut pandangan ya. Dan insyaallah kalau saya ada rezeki nanti doakan saya akan ke Jakarta. Jadi ada yang berikan like, komen, subscribe, jangan lupa untuk memberi teman-teman. Dan jika ada sudah yang berikan saya yang berikan teman-teman, saya akan berikan teman-teman.